Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Jorge Mendes tengah bermanuver untuk masa depan Cristiano Ronaldo. Sang super agen dilaporkan tengah mengupayakan agar Ronaldo bisa kembali ke Manchester United di musim depan. Seperti yang sudah diketahui, performa Juventus belakangan ini sedang jeblok. Sederet hasil buruk membuat sinyonya tua kemungkinan besar gagal mempertahankan gelar Scudetto mereka dan juga berpotensi gagal ke Liga Champions. Cristiano Ronaldo dikabarkan mulai cemas melihat kondisi Juventus saat ini. Ia diberitakan ingin pindah dari klub asal Turin itu di musim panas nanti. Tutto Mercato Web mengklaim bahwa Jorge Mendes sudah mulai mencarikan klub baru untuk Ronaldo. Ia diberitakan akan mengupayakan Ronaldo kembali ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Jorge Mendes sudah menghubungi manajemen MU terkait transfer Ronaldo. Ia menilai MU adalah klub yang ideal bagi Ronaldo. Karena tren Manchester United sedang meningkat sehingga Ronaldo bisa tetap bermain di level tertinggi. Selain itu, MU dinilai punya kemampuan finansial untuk membayar gaji dan juga mahar transfer Ronaldo. Menurut laporan yang sama, Manchester United tertarik untuk memulangkan Cristiano Ronaldo, namun dengan beberapa syarat. Yang pertama, Cristiano Ronaldo harus bersedia turun gaji. MU diberitakan hanya bersedia membayar Ronaldo 15 juta pound sterling per musim, atau turun 50% dari gajinya di Juventus saat ini. MU juga diberitakan siap mengontrak Ronaldo untuk durasi 2 musim saja. Menurut gosip yang beredar, MU bukan satu-satunya klub yang didekati Jorge Mendes. Sang super agen juga diberitakan mengontak PSG untuk transfer Cristiano Ronaldo. Edinson Cavani layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match Manchester United versus AS Roma. Duel leg pertama semifinal Liga Eropa 2020-2021. Bermain di Old Trafford, kali ini Manchester United menggilas AS Roma dengan skor telak 6-2. Tuan rumah terlalu perkasa bagi tim tamu. Pesta 6 gol MU kali ini dimeriahkan oleh Bruno Fernandes pada menit ke-9 dan menit ke-71. Edinson Cavani pada menit 48 dan menit 64. Paul Pogba pada menit ke-75. Dan Mason Greenwood 86. AS Roma sebenarnya main cukup baik di babak pertama dan bisa mencetak 2 gol melalui Lorenzo Pellegrini pada menit ke-15 dan Edin Dzeko pada menit ke-33. Kemenangan dengan skor besar ini jelas jadi modal berharga bagi MU untuk menghadapi leg kedua pekan depan. Edinson Cavani mencetak 2 gol krusial di laga ini. Gol pertamanya menyamakan kedudukan jadi 2-2 dan gol keduanya menghantam harapan AS Roma untuk kembali ke pertandingan. Selain itu, Edinson Cavani juga membuat 2 assist untuk gol Bruno Fernandes di awal laga dan untuk gol Mason Greenwood yang menutup kemenangan MU. Edinson Cavani menorehkan total 7 tembakan, 38 sentuhan, 3 umpan kunci, 89 umpan sukses. Wascott memberikannya rating sempurna 10 untuk performa dan kontribusinya. Bruno Fernandes membidik target 7 gol lagi di sisa musim ini untuk mencapai target pribadinya. Dia ingin gol-golnya membantu Manchester United memetik kemenangan. Teranyar Manchester United menghajar AS Roma dengan skor telak 6-2 dalam duel leg pertama semifinal Liga Eropa 2020-2021. Bruno Fernandes mencetak 2 gol dalam pesta setengah lusin kali ini. 2 gol ini menambah koleksi Bruno Fernandes jadi total 26 gol untuk Manchester United musim ini. Jumlah itu sudah luar biasa untuk ukuran sang gelandang. Meski begitu, ternyata Bruno Fernandes masih membidik target total 32 gol musim ini. Apa katanya? 32 gol semusim adalah capaian tertinggi Bruno Fernandes selama berkarir. Dia pernah menorehkan total 32 gol saat membela Sporting Lisbon pada musim 2018-2019 lalu. Kini dia ingin kembali menyamai rekor tersebut bersama Manchester United, bahkan jika bisa melebihinya.
Saya pernah mencetak 32 gol untuk Sporting Lisbon. Jadi saya berharap bisa mencapai titik itu, kata Bruno Fernandes. Target saya adalah untuk jadi lebih baik. Target saya adalah meraih trofi. Namun, untuk diri saya pribadi, target saya adalah untuk berkembang setiap musim. Bruno Fernandes butuh 6 gol lagi untuk menyamai rekor 32 golnya. Setelah itu butuh 1 gol lagi untuk mencetak rekor baru. Dia yakin bisa melakukannya di sisa laga musim ini. Saya kira jika saya pernah mencetak 32 gol dalam semusim, artinya saya bisa lebih baik lagi, lanjut Bruno. Saya tahu itu angka yang besar, tapi kenapa tidak? Jika Anda memimpikan dan memperjuangkannya, Anda pasti bisa melakukannya. Jadi saya akan terus mencoba jadi lebih baik dan lebih baik lagi, imbuhnya. Bukan hanya gol, Bruno Fernandes juga ingin menorehkan rekor assist pribadinya bersama Manchester United di sisa musim ini. Paul Pogba mengakui kesalahan tackle-nya hampir membuat Manchester United batal menang atas AS Roma. Untungnya Setan Merah masih bisa bangkit dan terbukti terlalu tangguh. Manchester United menghajar AS Roma dengan skor telak 6-2 dalam duel leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021. Meski begitu, skor besar ini tak lantas pertandingan berjalan mudah. MU unggul 1-0 terlebih dahulu, tapi sempat tertinggal 1-2 di babak pertama. Gol pembuka Roma berawal dari handsball Paul Pogba saat mencoba menekel lawan. Paul Pogba mengakui tackle-nya buruk, tapi kebobolan itu lebih karena tidak beruntung. Dia hanya mencoba menahan bola dan membantu pertahanan, tapi teknik tackle-nya keliru dan justru hampir merugikan tim. Mudah, jangan tackle. Saya tidak tahu caranya menekel lawan. Mengapa saya membuat tackle itu? Itu masalahnya, ujar Pogba kepada BT Sport. Saya mencoba menekel lawan sama seperti pemain-pemain Inggris. Saya harus berlatih lebih. Saya harus berlatih menekel tanpa lengan. Ini tidak beruntung. Saya sangat tidak beruntung musim ini terkait penalti, imbuhnya. Manchester United menutup babak pertama dengan kondisi tertinggal 1-2, tapi lantas bangkit dan mencetak 5 gol tambahan di babak kedua. Bagi Paul Pogba, comeback ini memang layak didapatkan MU yang sudah bermain lebih baik dan pantas menang. Di babak pertama kami membuat 2 kesalahan dan kebobolan 2 kali. Permainan kami sedikit kacau setelah gol kedua lawan, sambung Pogba. Di jeda paruh waktu, kami berkata waktunya melakukan semuanya dengan baik. Dengan sederhana, manajer bicara, kami termotivasi untuk bermain lagi dan mencetak gol sebanyak mungkin, tandasnya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi masa depan Edinson Cavani. Ia menyebut bahwa masih ada peluang bagi Manchester United untuk mempertahankan sang striker. Beberapa pekan terakhir Manchester United tengah dibuat cemas oleh Edinson Cavani. Sang striker asal Uruguay itu hingga saat ini masih belum mau memperpanjang kontraknya di Manchester United. Beredar kabar bahwa Cavani tengah digoda oleh Boca Juniors. Tim asal Argentina itu diberitakan tengah intens mendekati sang striker. Sejumlah laporan mengatakan bahwa Cavani sudah sepakat untuk pindah dari MU. Ia diberitakan akan bergabung dengan Boca Juniors di musim panas nanti. Romano menginformasikan bahwa Cavani hingga saat ini belum memberikan jawaban ke Manchester United. Jadi sang striker disebut belum mengatakan ingin pergi dari MU seperti yang diberitakan. Fabrizio Romano juga menyebut bahwa masih ada secerca harapan bagi MU untuk mempertahankan Cavani. Ia menyebut bahwa masih ada waktu bagi MU untuk meyakinkan Cavani bertahan hingga akhir musim nanti. Manchester United diberitakan tengah mencari striker baru untuk menggantikan Cavani. Ada Erling Haaland, Harry Kane, dan Andre Silva yang dilaporkan jadi target transfer Setan Merah.